Jatuh. Jatuh di mana? Di situ. Di sini habis naik. Loncat. Ya ngapain loncat-loncat kamu? Kan lagi main. Lagi main-main sendiri. Jatuh. Udah. Kan gak sakit. Sakit, ma. Udah nih, cup nih. Kan cembut aja. Mi? Dalam apa sih? Itu uang itu 100.000. Ya gak apa-apa. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Gambar bawah masjid. Warnanya apa? Oh? Warna bawah gambar masjid. Oh my god, oh my god, oh my god nih. Ah, berarti ini harus dipindah lagi. Enggak, kan ada yang versi beda-beda tuh. Ijo, bener kan? Ijo ini koneng. Ini si koneng. Ini biru, ini coklat tuh. Sama. Yuk, Dominic, si konengnya mana? Tapi Domi maunya yang kayak... Dominic! Ini yang si konengnya. Lagi mau warnanya apa tuh? Yang ini mau warnain masjid ini, Mam. Tapi bingung ini mau pilih-pilih yang mana. Kalau masjid sih warnanya bebas dong. Kan sesuai ini biasanya. Tapi banyak kan ini. Tapi Dominic pengennya sama kayak mochi. Ini bagus tuh. Nah ini bagus tuh kan. Iya, ini tuh hijau. Warnanya apa? Warnanya? Tolong beresin dapur bentar bisa nggak? Itu soalnya Mak Jengker lagi. Warnanya gimana? Cariin. Warnanya hijau. Ibu, bisa tuntut. Beresin, ya. Ya, Bu. Ya, tolong ini. Dominic sama Mami dulu ya. Bambar mau beresin dapur. Bambar. Ya, Dom. Dipanggil sama Dominic. Abi. Ini bisa geseran dikit enggak? Bambar enggak boleh kemana-mana. Itu dapurnya kotor dong. Kalau kita enggak bersihin itu makin kotor itu. Mak Jengkel itu lama. Ya, Mbak bersihin bentar ya. Nanti kesini lagi, oke? Oke. Kok malah jadi ini? Oke. Enggak apa-apa ya, Dok. Enggak apa ya? Ke Dominic. Dengerin dulu, Dok. Dominic main sendiri ya. Iya, main sendiri aja. Oke. Pintar ya. Pintar ya. Iya, Dominic. Nanti langsung ngibrit ke sini. Bener. Oke, cepetan ya, Mbak. Pakai jurus 1000 kilat. Oke. Bentar. Takut kesandung lagi. Permisi ya, Bu. Iya. Halo. Apaan sih itu? Jompo kayak gitu sih lari-lari. Dom. Gak apa-apa kan sendiri kan? Ya udah waktu Mami. Mami tak si, nih tak tinggal ya. Gak apa-apa nih. Takut. Ah, bagus. Takut. Demi bilang takut kok. Gak apa-apa bentar aja. Ya. Masa udah besar mau warnanya aja gak berani sendiri. Tinggal aja. Selanjutnya kita pakai hitam. Oke. Bamba kok lama sih? Bamba mana sih kok lama? Demi sendirian di sini. Takut. Dominic di sini sendirian takut. Ya udah Dominic mendingan di luar aja takut tidak sendirian. Aduh, panas banget, Ma. Ini habis dari pasar, jalan kaki lagi. Ada ojek, ojeknya mahal. Siapa ya? Kok pinggir jalan nangis sih? Dek! Udah gitu, Dek. Kenapa kok nangis, eh? Habis jatuh. Hah? Kenapa? Habis jatuh. Jatuh di mana? Di situ. Di sini habis naik. Loncat. Ya ngapain loncat-loncat kamu? Kan lagi main. Lagi main-main sendiri. Jatuh. Rumahnya di mana? Rumahnya jauh. Jauh. Sakit banget.
Mana? Ibunya mana ibunya, Dek? Dek, di rumah. Ya, yaudah yuk. Ma bawa ke rumah dulu yuk. Kita mama mau enggak cobain ya? Iya. Aduh, berdarah kayak gini sih bisa-bisanya Maya sendirian sih. Hati-hati jalannya. Sakit. Ayo sini mama. Aduh, sakit. Pelan-pelan, udah enggak usah nangis. Udah gede kamu tuh masih nangis. Cengeng banget sih. Kan sakit. Ucup. Aduh, ya bapak-bapaknya sih. Ini. Aduh. Dan. Sakit. Dan bantuin nih temannya, Dan. Sini, Adam, sini. Bantuin temannya. Enggak tahu sakit. Nih. Aduh, pinggir jalan anaknya jatuh. Aduh. Lihat, Dan, berdarah. Sakit. Aduh. Nangis. Masa lihat laki-laki nangis ya? Sakit. Gak tahu namanya siapa, Dek? Namanya Ucu. Namanya Ucu. Sakit. Jangan nangis. Ya benar-benar makanya ayo sih. Duduk di sana. Ayo, dong di sana sih. Temannya emak. Aduh. Kesian temannya. Sakit. Dom. Ini tunggu dulu temannya ya. Ya, kesian ya. Emak mau nyari dulu obatnya ya. Oke? Okay? Siapa itu gak kenal? Tunggu dulu temannya ya. Aduh, kan sakit. Temannya dulu ya. Ya, mama mau ambil dulu obat, nyari dulu obatnya. Aduh, sakit banget. Tunggu dulu ya. Namanya siapa? Nama aku Ucup. Sakit banget. Emang gimana? Rumah Ucup di sana, jauh banget. Sakit banget. Kok bisa jatuh sih? Tadi kan lagi main, terus loncat, kepleset jadi jatuh. Aduh, sakit banget. Sakit banget. Sakit. Kan gak sakit. Sakit, Ma. Udah jangan nangis. Tapi sakit. Nama kamu siapa? Dominic. Oh, Dominic. Nama Ucup. Nama aku Ucup. Aduh, sakit banget. Tiupin dong. Aduh. Lupa nyimpen obat-obatan. Bersih-bersih dulu lah ini, nyampur kotor sekali ini dapur ya Toiba. Siapa? Bar. Ya Ma, kenapa ini, Ma? Ini tahu ini enggak apa namanya? Tahu apa tempe? Bukan, aduh ini apa namanya? Apa? Obat-obatan P3K. Obat-obatan P3K? Siapa yang jatuh? Dominic ya? Bukan. Dominic jatuh? Bukan, itu enggak tahu anak orang. Anak orang? Berdarah tangannya enggak tahu siapa itu. Siapa? Ya enggak tahu, makanya Ma mau kesian, mau kita kasih obat, P3K-nya di mana? Ma lupa. Ya, tapi Dominic-nya enggak ini kan? Enggak jatuh kan? Enggak, Dominic enggak jatuh. Anak orang yang jatuh? Iya, Dominic yang di depan. P3K ya? Iya, di mana? P3K. Ma lupa ya kemarin P3K-nya. P3K itu di sebelah lemari situ loh. Oh, di belakang? Iya. Udah makasih ya. Iya, yang deret nomor 2 ya. Yang paling beres-beres? Iya, beres-beres. Lanjut. Kasihan itu. Kasih itu anak orang obatnya. Iya, makasih ya. Keburu infeksi. Yuk. Ya. Hati-hati, Ma. Makasih. Iya, sama-sama. Bisa-bisa aja tuh dia. Jatuh apa ya? Kasihan banget tuh anak orang tuh. Udah, lanjut beres-beres lagi aja deh. Sakit. Mama nangis sih. Sakit banget. Sakit banget. Aduh, ini di lutut juga sakit banget. Sakit. Sakit banget. Aduh. Sakit banget. Sakit banget. Aduh, pelan-pelan. Kamu tuh cowok tuh gak boleh cengeng. Kan sakit. Lagi dong, tangannya dong. Sakit banget. Sakit aja. Sakit. Aduh. Udah sih, masa cowok-cowok nangis sih. Sakit. Aduh. Sakit banget.
Gak mau. Sakit. Kalau Domi enggak kayak ini mah beda. Dom enggak tahu orang siapa ini. Sakit. Masih tangannya satu lagi. Belum. Nah, udah jangan nangis. Astagfirullahaladzim. Sakit. Sakit. Oh, kena obat. Sakit banget. Domi sih gak mau bantuin. Pelan-pelan. Udah, bantu gunting Dom. Mau Dom. Lepas. Ini baju emak lepas. Aduh. Sakit banget. Sakit. Pegangin ini dong, maaf dong. Kamu udah gak usah aduh, nangis. Aduh, sakit. Nah, gitu. Gimana gak mau nangis? Sakit banget. Sakit. Gantiin lagi dong, ini domnya. Sini, sini. Aduh, pelan. Iya, ini pelan-pelan, Ma. Nih, kita obatin lagi. Sakit banget. Makasih ya. Ya, udah diobatin. Ini kamu pulang sana ya. Kasian banget nangisnya sakit-sakitan. Aduh. Jangan dikasih lagi udah. Aduh. Siapa itu? Sakit. Ya ampun. Udah cukup nangis-nangis cukup. Nangis-nangis terus. Ini siapa sakit. Ya? Kok nangis-nangis? Enggak tahu namanya siapa. Orang, enggak tahu, Bu. Aku Ucup. Tadi habis jatuh di jalan. Astaga. Kepala loncat-loncat. Kasian banget. Sakit ya? Sakit kayak banget. Gitu. Iya. Domi udah diobatin? Udah diobatin sama emak. Iya, Domi baik. Nanti kamu hati-hati pulangnya ya. Iya. Ampun. Aduh. Makanya nanti di jalan hati-hati ya. Iya. Di rumahnya di mana? Iya. Rumahnya jauh di sana. Mak. Mau Ucup boleh minta duit enggak belanja. Minta uang duit. Soalnya Ucup enggak dikasih sama emak Ucup. Boleh enggak? Enggak tahu lah, mama siapa? Udah diobatin bukannya bilang makasih, mama minta duit. Mak jangan galak-galak kasih. Kasihan namanya anak kecil loh, Mak. Kan minta uang. Ya udah nih Ucup nih. Kan cuma jajan. Mi? Dah lama apa sih? Itu uangnya kan 100.000. Ya gak apa-apa. Gede banget, Cup. Mak. Namanya anak kecil gak apa, anggap kita sedekah, Mak. Nanti kita rezeki kita makin melimpah. Buat jajan. Mak, jangan buat dikasih itu sama mama 100.000 itu sih. Ayo. Makasih ya. Iya. Ini boleh buat Cup jajan, kan? Tuh, kan kata Domi juga makanya jangan galak-galak, Mak. Yaudah, gak apa-apa. Dominik, kita jajan bareng aja, yuk. Yuk. Enggak usah dong, nanti biar sama mami. Kita jajan sama Ucup. Yuk. Mama Ucup jajan. Yuk. Kita jajan yuk. Ucup, kamu pulang dulu aja istirahat. Jajannya besok dia. Ya udah, iya deh. Kalau enggak ntar sambil pulang sambil jajan. Dominik senang ya punya teman baru sekarang ya? Yuk, kita jajan bareng aja yuk, Dominik. Aja Dominik. Hati-hati tapi ya Ucup, kamu jalan sendiri jatuh kayak gitu kalau aja Dominik. Udah mendingan. Yaudah, lihat sampai depan sini. Udah mendingan kok udah diobatin sama emak. Yang jajannya di sini aja ya, kayaknya di dekat orang-orang dekat sini aja deh. Aduh. Di sebelah kanan ada, sebelah kiri juga ada, Cup. Tahu kan? Tahu kok Cup warungnya. Ya. Dominik mau jajan apa? Dominik mau jajan apa, Dom? Yuk, kita jajan. Jangan kemol. Yuk, sama Ucup yuk. Iya, sama Ucup. Punya teman baru udah. Sama Ucup. Yuk. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kita sambil kenalan biar makin. Saya pegang tangannya.
Ya udah ya, barengan. Dia takut ada darah soalnya. Ya udah. Enak banget tuh, tapi siapa namanya? Ucup ya. Anak siapa? Anak orang udah diobatin. Terus udah diopeni, udah di gini-gini. Masih minta duit buat jajan. Terus itu mami ngapain juga lagi ngasih. Akhirnya selesai juga dong, pegel banget. Lagi. Ma aja gak pernah dikasih uang sama mami sampai gede. Eh, Ma. Apa sih, Ma? Masih banget dari tadi. Sebel tahu sama mami tuh. Kenapa? Kok bisa? Kan bisa sebel. Aduh. Tadi kan anak yang jatuh tuh loh. Heeh, anak yang jatuh kenapa? Jatuh kan namanya si Ucup tuh. Heeh, kan terus dia nangis-nangis. Tadi kan terus mau berobatin tuh sama Dominik kan. Obatin udah sembuh dia minta duit coba. Bisa sih dia minta duit? Iya, minta duit buat jajan. Buat jajan. Heeh. Nah, dia udah jatuh, ditolongin minta duit. Minta duit kan mau enggak kesel gimana itu anak coba? Ya terus sama mama. Kok kayak gitu sih? Iya, terus sama mama enggak dikasih kan karena mama enggak ada duitnya. Udah habis belanja ini juga sisa belanja. Terus tadi mami datang tuh, mami datang. Terus tiba-tiba mami ngasih duit tuh si Ucup tuh anaknya tuh. Wah, 100.000. Wah, kita aja enggak pernah dikasih kan ya? Wah, kita aja yang guling-guling sampai ini enggak dikasih mami nih anak orang jatuh depan. Ya, gimana dong itu malah dikasih duit lagi, wah iri nih saya. Ya, sebel itu. Jadinya. Tadi kan duitnya sebenarnya tuh 100.000 kan, nanti kalau gini aja, nanti kalau misalnya pulang kan pasti ada kembaliannya nih. Nanti duitnya kita ambil aja di sini. Namanya kan Ucup itu namanya. Oh, namanya Ucup. Anak yang mana sih tuh? Gak tahu makanya. Pokoknya kalau dia kan pasti balik nih ke sini kan, ngambilin Dominik kan, nanti duitnya kita ambil sisanya gimana? Kita tunggu ke depan. Iya. Ayo, kita tunggu di depan. Depan. Oke, siap. Dominik sama si Ucup. Oke. Tungguin Mak. Mau ikutan. Lama banget sih. Pokoknya nanti udah ketemu anaknya kita ambil aja tuh bukan dirampas aja. Pertama tuh Ma tuh kesian bantuin karena orang pinggir jalan nangis. Tahu-tahu udah diobatin langsung minta duit kan. Kok bisa kayak gitu ya? Bukannya minta terima kasih gimana? Iya lama-lama minta duit nih. Mana lama banget sih pada kemana sih nih? Gak tahu jajannya lama banget. Ini jajan di negara mana nih kok jauh banget nih loh. Paling lama banget sih. Oh, panas sama Ma ini Ma. Aduh Dominik nih diajak panas-panasan nih. Gak tau juga. Tunggu aja dulu. Sabar. Mau sabar sampai berapa lama Ma? Ini capek banget nih Ma. Oh. Lama banget ya. Pengen rebahan di dalam nih panas banget kayak gini. Mau duit. Aduh ngantuk banget ya Ma. Enak banget tuh hidupnya. Aduh. Apa ini? Aduh, mau jatuh. Aku ya, Den. Gambar apa itu? Enak banget hidupnya. Yuk. Aduh, masih sakit. Ya udah Ucup, langsung pulang aja ya. Soalnya takut dicariin sama emak. Ya udah, Ucup pulang dulu ya, Dida. Kalau kelamaan. Iya, ntar dimarahin emak. Gimana? Ya, ini marah emak. Ya udah, Ucup pulang dulu ya. Dadah. Dadah. Selamat tinggal, Dek. Dadah. Aduh kaget sampai batuk. Siapa tadi tuh? Iya si Ucup itu. Ucup mana? Udah pulang. Hah? Pulang? Ya habis jajan. Hah? Aduh, kok pulang sih Ucupnya? Kita udah nunggu-nunggu lama gak dapet duit. Gak dapet duit. Ya. Kok Ucupnya pulang sih tuh? Iya, Dominik kan Ucupnya ajak dulu kesini. Kan Mbak Amar mau kenalan juga. Ya. Itu Ucup pengen pulang duluan takutnya dimarahin sama emaknya. Dapat duit kita Mbak. Lama banget lagi tadi nunggunya. Tapi sini ada duit. Mau mana? Ini ada banyak. Tapi mana? Ini punya Dominik. Gak mau.